Bola.
di umur 10. Wei, woi, woi, kerja minta. Kerja minta. Lima.
Thank you.
Yeah.
Zul, pergi laju sikit lah. Mirul. Mana
Menang, Cap. Menang, Cap. Weh, kemah, weh. Main buka. Biar suci, Cap. Menang bola, Cap. Mungkin. Mungkin di sini, Cap. Kalau bawa, pergi Thank you.
Pan. Razi. Okey, lagi ya. Awal, awal. Awal. Buka Helmi sekejap. Helmi, Helmi. Mami. Mi, kemami, kemami, kemami. Nak beri dulu ke? Okey, naik. Apa? Tau. Jaya. Buka orang. Neman, Neman. Neman. Kacang, kena kacang. Kacang, gamon kacang. Thank you.
Perlawanan ke-13 di antara MSSD Batu Pahat dan MSSD Pontian di Padang B. Para atlet diminta bersedia di Padang B. Mohon pengurus pasukan untuk menghantar borang daftar M03 di khemah urus setia. Sekian, terima kasih. Thank you.
Kembali aksi di separuh kedua dengan penguasaan awal MSSD Muar. Maka berjersi Kolej Kristian Muar saya kira. Mana merah kuning. Satu serangan di ujung sana. Namun berjaya dikeluarkan oleh pertahanan Kota Tinggi. Sikit lambat mencari rakan pasukan di bahagian dalam untuk line out. Kembali penguasaan pasukan Kota Tinggi. Jaya mengutip sebanyak 31 mata sepanjang 30 minit di separuh masa pertama. Kita lihat pasukan MSSD Mua bermula garang menyedari mereka ketinggalan di separuh masa pertama. Namun tiada apa yang mustahil. Build up play dari belakang terus lebaran ke sebelah kiri. Cross kepada winger C20, melakukan larian menuju ke hujung padang. Kembali checking ke dalam, terus ditangkap, ada support ke dalam. Jaya checking sekali lagi melalui Max Team pun main C10 untuk MSSD Mua. Pelajar Sekolah Sukan Negeri Johor Dato' Desion hampir saja mendapatkan try pertama untuk MSSD Mua. Mungkin lihat lebaran ke sebelah kanan, ada kesalahan lakukan oleh main C7 tertinggi. Tidak boleh untuk dilepaskan yang kesalahan itu sebenarnya. Cubaan melakukan tackle menggunakan kaki sikit lambat. Main perlawanan Encik pun Saudara Harith mengesan kesalahan yang lakukan. Sepakat ke belakang oleh Kota Tinggi. Namun sudah pun ada tiupan whistle oleh Harith. Knock on sudah pun dikesan oleh pun yang dilakukan oleh pasukan Kota Tinggi. Sekali lagi memberikan peluang untuk MSSD Muar untuk memecahkan kekosongan mata setakat di awal separuh masa kedua ini. 0-31 mereka ketinggalan. Namun sebenarnya knock-on awal dari MSSD Mua. Terus ke infringement pertama untuk scrum down Kota Tinggi. Peluang untuk mereka mengeluarkan bola di kawasan bahaya sebenarnya. Tarik ke belakang memilih untuk melakukan larian stand off pasukan. Masih lagi berdiri main ini. Menghampiri ataupun sudah melepasi garisan 22 teritori mereka sendiri. Untuk perlahan-lahan kali ini hentakan di tengah padang. Lebaran sebelah kiri, ada gerakan dari senter pasukan. Masih lagi berdiri main ini. Cuba dijatuhkan oleh dua pertahanan MSSD Mua. Namun Kota Tinggi masih lagi ingin mengasak sebelah kiri. Satu lagi dami. Belum ada hantaran komit pas menuju atau mencari winger di ujung sana. Dan saya kira scrum half menukar arah. Gunakan forward pack di tengah padang untuk hentakan pertama. Bergerak mereka perlahan-lahan untuk mencari ataupun menuju ke teritori pasukan lawan. Kali ini ada gerakan hentakan di bahagian poket di bahagian dalam. Namun kesalahan silly off saya kira terjunan dari salah seorang pemain Kota Tinggi untuk penalti MSSD Mua. Di bahagian sebelah kanan baik checking di bahagian dalam. Masih lagi gerak main di C14 ini. Enzo terakhir untuk terus mencari corner flag. Namun sayang adanya Saudara Haziq selaku assistant referee di ujung sana menangkap main jersey 14 MSSD Mua. Sudah pun berada di luar kawasan permainan. Line up kembali untuk pasukan Kota Tinggi. Sementara itu ada tiupan whistle dari Saudara Rith. Tukaran saya kira yang dilakukan oleh
kem pasukan kota tinggi dari pasukan lawan MSSD Mua semakin dapat rentak. 5 minit awal di semasa kedua, bola bermain-main berlegar-legar dalam teritori kota tinggi. Namun kita lihat ada satu larian di ujung sana oleh main jersi hijau. Baik support, namun counterak cubaan dari MSSD Mua berjaya pick up untuk menamatkan bola. Kembali dengan kota tinggi, penguasaan terlepas pula. Namun ke belakang backward ke Tukang Adil, terus dengan advantage kota tinggi. Taran dibuat ke hujung padang, seorang main menunggu. Dan ekstra terus komit pas kepada winger pasukan. Larian terus dibuat, dikejar dan berjaya untuk jatuhkan main bintang MSSD Mua. Quick throw tidak benarkan pengadil perlawanan. Sudah ada marking saya kira. Jelas adanya kelibat Azwari panjang. Untuk kita teruskan dengan line out pasukan MSSD Mua. Taran jauh ke belakang. Mungkin saya kira sedikit lambat untuk lifter mengangkat jumper pasukan. Terus dicuri kota tinggi. Berapa meter saja lagi menuju ke try zone untuk mencari try di separuh kedua ini. Terus pada main si 16, sentakan baik, tackle baik juga oleh main si 5 MSSD Mua. Option ke sebelah kanan, komit pas saja untuk berlari-lari mudah main si 24 ini. Checking bagian dalam. Sekali lagi kota tinggi dengan support yang sudah sampai. Sedikit terbuka sebelah kiri defensive line pasukan MSSD Mua. Dan terus ada pick up. Fencing baik daripada pemain jersi 23 untuk mendapatkan try pertama di separuh masa kedua. 36-0 kota tinggi di hadapan. Sekali lagi kita lihat daripada pick up baik main ini, mengesan ada sedikit kekosongan yang tinggalkan oleh pertahanan pasukan MSSD Mua. Terus saja digunakan sebaik mungkin peluang yang terhidang. Try ke-6 dan ini merupakan percubaan untuk mendapatkan sepakan conversion sempurna yang keempat untuk main si 10 MSSD Kota Tinggi. Panjang kaki beliau untuk mengambil sepakan ini. Baik sekali, nampak sekali lepas dan betul signal dari Panjang dan juga Haziq. Jelas untuk mengesahkan dua mata berjaya dicari minus 10 Kota Tinggi. 38-0, berbaki 22 minit lagi sebenarnya perlawanan di separuh masa kedua. Dengan format ranking di MSSJ 2024 ini, sudah pasti Kota Tinggi tidak mahu berhenti lagi. Mereka mahu mencari sebanyak mungkin mata untuk mendapatkan tempat ataupun untuk mencari ranking tertinggi setelah tamat pusingan kumpulan ini. Baik catch untuk terus momentum hit daripada Kota Tinggi. Dijatuhkan mudah main simpat Mua. Kembali takai tengah padang. Set up forward pack Kota Tinggi. Saya kira untuk sekurang-kurangnya mengucar-kacirkan pertahanan ataupun defensive line MSSD Mua di bahagian tengah. Dan antaran sikit over, terlepas dari dakapan conversion attacker sebelah tadi. Sikit gelutan namun masih lagi berjaya Kota Tinggi untuk mengawal possession bola. Antaran jauh, sedikit terbuka defending line pasukan Mua. Terus ada checking menuju ke dalam. Baik sekali end off daripada main ini. Dua orang main yang ada di MSSD Mua diperlukan untuk menjatuhkan beliau. Terus lebaran di sebelah kanan. Kali ini sekali lagi beliau menghentak di sebelah tengah.
Cubaan kali kedua dan sudah pun terbuka luas bahagian kanan serangan pasukan Kota Tinggi. Sikit terlewat main pertahanan pasukan Emir Semua untuk kembali ke posisi masing-masing. Dan kembali penalti untuk Tinggi. Masih ada advantage sebenarnya. Offside. Kesalahan MSSD Muar setelah tadi. Yang dikesan oleh pengadil muda dari Johor ini. Sepakan yang keluar. Gagal pula. Play on kata pengadil. Kota Tinggi berjaya mendapatkan kembali bola. Cubaan mencari luar mainan sebenarnya tadi. Dan kita lihat kali ini larian dari Mais 18. Mengayak-ngayak kaki beliau melepasi 3 ke 4 pertahanan Muar. Untuk terus continuity di ujung sana. Baik itu Tinggi. Dengan support run yang semakin laju ditunjukkan. Kini mereka sudah masuk ke dalam teritori pasukan Muar. Play on kita mengadil. Tiada kesalahan dikesan. Hantaran jauh terlepas pula ke belakang. Namun saya yakin backward untuk Kota Tinggi kembali melebarkan ke sebelah kanan. Sekali lagi Messi 10 ini. Terlepas. Gagal membaca dengan baik hantaran dari rakan pasukan. Set up di bahagian kiri. Messi 18 dengan figure yang sangat baik. Seringkali melakukan hentakan-hentakan dan juga larian yang baik dalam memecahkan pertahanan pasukan lawan. Kini ke sebelah kanan. Kembali sebelah kiri. Pasukan Kota Tinggi. Sikit lambat saya kira. Terpancut keluar. Dan tiupan whistle daripada pengadil perlawanan Harith. Menghentikan sebentar kesalahan knock-on yang dikesan oleh pemain Kota Tinggi itu. Memberikan scrum down untuk pasukan Muar. Dengan duduk pasukan sudah pun mula melakukan pertukaran-pertukaran di bahagian forward. Saya kira untuk 18 minit lagi. Melakukan perubahan taktikal. Scrum dihentikan. Rescrum. Ada kesalahan ataupun sebenarnya sedikit error dari segi head count. Mungkin ada kelebihan ataupun terlebih main seorang dalam padang. 16 orang pemain jersi merah kuning. Dan pujian harus diberikan kepada Panjang. Mengesan sesuatu tidak kena dalam padang. Untuk kita teruskan scrum down. Muar gagal pula menyokongkan bola. Baik sekali pressure daripada Kota Tinggi. Untuk terus mengasak dan mengasak lagi. Baik. Knock on tertangkap. Dengan dua orang pertahanan jersi hijau meluru ke arah beliau. Sedikit sukar untuk melakukan catching dengan baik. Knock on. Berikan scrum down untuk Kota Tinggi. Dengan kelihatan screen fullback C15 untuk MSSD Muar. Main muda saya kira. Bagi menimba pengalaman di pentas negeri Johor ini. Masuk menggantikan first scrum half untuk mengemudi forward pasukan dalam melakukan gerakan. Dan terus play on kata pengadil. Cari batu besar dan terus hentakan tanpa support saya kira.
Bersorangan saja main ini, mengayak-ngayak membawa empat orang main pertahanan itu. Keteri-teri sendiri, quick tap. Tidak benarkan. Offside. Dan time stop oleh Harith. Salah seorang main kota tinggi jersey 5 ini saya kira mengalami kecederaan di bahagian betis kanan. Beliau juga ataupun adik ini juga kelihatan sudah pun mengalami kecederaan ini sejak di perlawanan pagi tadi semasa mereka tewas dengan keluang dalam perlawanan epic. Good comeback dari keluang untuk menang. Dan kini kota tinggi kembali beraksi di petang hari untuk mencari mata sebanyak mungkin bagi mendapatkan ranking yang terbaik. Baik sekali, good pocket hit dari forward pack pasukan kota tinggi. Kecewa para pertahanan pasukan MUA gagal membaca set piece yang dilancarkan oleh kota tinggi melalui penalti seperti tadi. Dan terus saja sekelip mata kota tinggi, 43 mata di hadapan. Menunggu siapakan conversion dari main baru saya kira. Ataupun, oh itu dia main jersey 10 untuk kota tinggi. Setelah tadi beliau berjaya mendapatkan conversion sempurna. Dan terus cubaan ke 8. 7 sebenarnya dan masuk. 2 lagi untuk tambahan. Si main berkaki panjang untuk kota tinggi. Jersey 10 itu. Ingat kita ada kurang lebih the last quarter of the game, 15 minit terakhir. Kota tinggi tampak selesa menghampiri ke mata 50. Restart kick tinggi, tidak melepasi namun saya kira ada cubaan catching dari kota tinggi. Terus saja menangkap main 17. Ada sedikit salah faham berlaku di antara main kedua-dua pasukan. Restart kick tidak melepasi garisan atas meter line. Free kick untuk kota tinggi dan option yang dipilih. Mereka mahu melakukan scrum down di tengah padang. Kali ini kita masih belum melihat mainnya jersey 15. Majlis sekolah-sekolah daerah MUA hari ini memegang bola. Saya yakin walaupun bertubuh kecil, sudah pasti semangat yang dibawa adik ini sungguhlah besar. Teruskan. 26 terus berikan bola. Pick up untuk terus laju keluarkan. Kami pass saja setakat ini. Checking oleh center pasukan. Masih lagi berlari main ini. Baik sekali set masuk dalam untuk terus kepada main tinggi lampai. Namun saya kira knock on itu jelas di hadapan kacamata Haziq. Ataupun sudah pun keluar sebenarnya pemain jersey 10 kota tinggi. Memberikan line out kepada pasukan MSSD MUA. Peluang ini harus digunakan sebaik mungkin
dan perlu bermula dengan lontaran baik huka pasukan. Dicuri pula kota tinggi, dominan mengekalkan penguasaan. Baik, terus komit pas. Ada main over defender dari Muar. Kemas checking mudah dibaca, namun perebutan dimenangi sekali lagi. Play on kata Harith. Joget-joget main 14 ini. Good support dari main 6. Masih lagi kota tinggi. Suki 22 pasukan MSD Muar berlari mudah saja main ini. Walaupun betul kecil, namun berbaki 2 meter saja lagi jarak dengan 5 mata tambahan. Berjaya juga pemain itu dibawa keluar pertahanan Muar. Sungguh baik sekali semangat juang tinggi yang ditunjukkan pertahanan-pertahanan dari majlis sekolah-sekolah daerah Muar ini. Good throw namun saya kira sedikit rendah. Sekali lagi dicuri. Gol tinggi ekstra di hujung sana. Dan komit pas terakhir untuk Mais 21 sedikit tinggi. Saya kira belum ada keputusan dari Harith sama ada penalti ataupun try ataupun penalti try. Dengan high tackle yang dilakukan oleh 12 kepada 21 ini betul-betul tinggi. Mencerut leher. Dan saya kira hanya try feel saja, try padang untuk angkat tinggi. 5 mata berjaya tambah despite ada foul play. Sekali lagi kita lihat ulang tayang tackle yang dilakukan oleh main C12 itu. Betul-betul tinggi. Namun bijak main C21 pick up untuk menamatkan larian di hujung parang. 50-0 menuju ke mata 52 jika sepakan ini berjaya. Mencari tempat di lapan terbaik. Saya kira setakat ini kota tinggi berada di landasan yang betul dengan sepakan baik sekali bermain ini. Setelah ada pandang-pandang di antara Panjang dan juga Aziz, mereka bersetuju bola itu tidak melepasi palang Hish. 50-0 berbaki 8 minit. Semangat Muar masih tidak pudar. Perlawanan ke-15 di antara MSSD Keluang dan MSSD Pasir Gudang di Padang A. Para atlet diminta bersedia di Padang A. Mohon pengurus pasukan untuk menghantar start kick jauh kali ini masuk deep di dalam 22 pasukan lawan. Berlari terus menuju ke hujung padang. Terbuka luas ruang di tengah dan support juga baik. Masih lagi kota tinggi dengan dua hentakan main ini. Menukar gerakan sebelah kanan. Sekali lagi menggunakan forward ini yang saya kira betul-betul perform dalam perlawanan kali ini. Hantaran jauh. Masih lagi tidak mahu mengeluarkan bola. Baik sekali support run. Menjadi linker saja prop kota tinggi. Masih lagi main 13. Lepas. Dikejar pertahanan terakhir. Untuk terus. Masih lagi tidak. Dah. Hanya sentuhan mencecah tanah. Untuk 5 lagi untuk tambahan kepada pasukan kota tinggi. Kita lihat. Kredit perlu diberikan kepada main tua besar. Gol tinggi. Bermain mudah. Tidak perlu kontak jika ada ruang kosong tersedia di depan mata. Dan buktinya mereka berjaya menambah lagi duka pasukan Muar.
melalui try by underpost main JC 13. Di angkatan bendera menandakan bola itu masuk. ...57-0. Kota Tinggi mengganas. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan lagi selepas Kota Tinggi tadi baru boh muang satu try berjaya didapatkan. Lagi-lagi Kota Tinggi mengasak pertahanan pasukan Mua. Sekali lagi pemain berjersi nombor 82, dia yang mendapatkan assist sebentar tadi. Link kebaik mendapatkan pemain berjersi nombor 13. Terus saja hentakan dari bahagian tengah. Tidak mampu atau tidak berdaya pemain-pemain pasukan Mua ini untuk menahan hentakan demi hentakan, tetapi ada interception yang berjaya dilakukan. Malang sekali, ada advantage untuk pasukan Kota Tinggi pula. Terus saja penalti untuk pasukan mereka. Masa dihentikan seketika, ada kecederaan yang berlaku yang perlu dirawat terlebih dahulu. Selesai. Pemain-pemain yang mengalami kecederaan sudah pun dibawa keluar. Kita tak nak ada sebarang delay lagi. Teruskan perlawanan tuan-tuan dan puan-puan. Bola di tangan Kota Tinggi, penalti sebentar tadi berjaya didapatkan. Dami baik, quick tap yang diambil oleh fullback pasukan buat ketika ini. Terus saja untuk Kota Tinggi. Sekali lagi pemain forward bertubuh besar, linker terbaik Kota Tinggi. Step ke dalam, berjaya untuk melepaskan diri. Mujur ada second layer yang mampu untuk menjatuhkan dia. Sekali lagi bertubuh besar, linker Kota Tinggi. Assist kita sebentar tadi melakukan hentakan di sebelah kanan raking.
Terus saja pemain-pemain rakan pasukan menyambung kerja beliau. Pick and go dilancarkan sedikit saja lagi. Lebih kurang 2 elo saja lagi untuk try. Betul. Berjaya untuk menebangkan diri masuk ke dalam try. Try lagi untuk kata tinggi. 62 mata terkini. Tanpa balas. Berpesta pemain-pemain Kota Tinggi ni di hari Selasa 6 Ogos ini. Mereka berparti try di KKTM Ledang. Peluang untuk menjadikan mata 64 ketika ini. Kurang sampai sepakan beliau. Terpaksa berpuas hati. Kekal mata 62 buat Kota Tinggi. Berbaki 2 lagi minit untuk separuh masa yang kedua kita. Siren dibunyikan, menanda sudah tamat masa kita untuk bermain. Tamatlah sudah harapan MUA untuk menabuh Kota Tinggi. Berpuas hati Kota Tinggi, 62 dapat dicari. Tapi pemain-pemain ini tidak mengenal erti habis, mahu meneruskan permainan sehingga apa-apa kejadian yang mampu untuk menghentikan. Terus saja larian backline, laju meluru ke belakang. Mujur sempat dijatuhkan. Terus saja. Sedikit lagi misi Kota Tinggi akan tercapai. Mendapatkan best 8 place di dalam kejohanan ini. Lagi serangan di belah forward pula ketika ini. Elakkan ke dalam. Terlepas pula bola. Knock on saya kira di dalam amatan saya. Tidak, masih lagi teruskan. Terus, masih lagi berdiri. Motor masih hidup. Motor masih hidup. Bola terkeluar pula. Apakah kesilapan sebenarnya? Terus saja ditukarkan menjadi serangan buat pasukan MSS di MUA. Lebarkan sayap ke kanan padang. Dijatuhkan, cuba di counter. Penalti buat pasukan Kota Tinggi. Terus saja quick tap mudah untuk menghilangkan diri. Untuk menghasilkan try terakhir untuk pasukan Kota Tinggi. 67 mata. Semasa yang bakal meletakkan Kota Tinggi berada di dalam 8 terbaik kejohanan. Komposisi terakhir untuk pasukan Kota Tinggi sebelum kita menamatkan perlawanan kita. Memang tak tutup orang. Bodoh. Padan. Gagal sepakan dan saya kira tamatlah permainan di antara MSS di MUA dan juga MSS di Kota Tinggi. Dengan berkeputusan pasukan Kota Tinggi berjaya mengutip 67 mata, tahniah diucapkan. Thank you.
Kenapa tak habis lagi? 3 minit lagi. Oh, masa tambahan. Eh, Man, aku dah tinggal 80 minit. Saya kira habis tuan-tuan dan puan-puan. Rupanya ada last play. Baru betul tamat perlawanan. Kota Tinggi berjaya menang 67 tanpa balas. Tahniah diucapkan.